PMI Kota Tangerang melakukan penyemprotan disinfektan menggunakan cairan ramah lingkungan Eco Enzyme yang difokuskan ke lingkungan masjid dan musola. Salah satunya berlangsung di Masjid Al-Hidayah, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang. Lewat program Humanity in Ramadan, fogging kali ini menyasar masjid dan musola karena menjelang bulan suci Ramadan. Dalam kegiatan ini, para relawan melakukan sterilisasi lingkungan tempat ibadah yang akan dipergunakan warga untuk melaksanakan salat tarawih dan ibadah lainnya. Dengan ini diharapkan para jamaah bisa lebih nyaman dan tenang serta khusyuk dalam beribadah di masjid dan musola selama bulan Ramadan. Kegiatan apa nih? Ya, hari ini adalah bentuk salah satu kegiatan Humanity in Ramadan, salah satu kegiatan atau program kerja PMI yang berkaitan dengan persiapan atau menyambut bulan suci Ramadan untuk memberikan kenyamanan kepada umat Islam untuk melakukan sholat tarawih berjamaah di masjid-masjid, maka kita melakukan penyemprotan disinfektan. Rutin ya bang ya? Insya Allah ini akan rutin, dan meskipun bukan kami yang melakukan, kami berharap DKM masjid masing-masing bisa melakukan penyemprotan secara mandiri. Ini disinfektan yang dipakai apa nih? Ini Eco Enzyme, disinfektan ramah lingkungan. Ramah lingkungan, harapannya supaya apa nih nanti nih? Pertama kita akan harapannya adalah yang pasti memberikan kenyamanan kepada jamaah. Kemudian yang kedua adalah memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa Eco Enzyme ini adalah ya, desinfektan ramah lingkungan yang bukan saja hanya sebagai desinfektan, tapi banyak manfaat lainnya, seperti untuk penjernihan udara. Terima kasih Bang Agus. Namanya siapa lengkapnya Bang Agus? Agus GP. Agus GP sebagai apa? Kepala Divisi Penanggulangan Bencana PMI Kota Tangerang. Terima kasih Bang Agus ya. Siap. Kegiatan ini digelar sebagai salah satu langkah persiapan untuk pelaksanaan sholat tarawih Sobat Warta Kota, sehingga diharapkan bisa membuat para jamaah yang datang untuk beribadah di masjid ini menjadi nyaman, aman, dan khusyuk dalam beribadah. Sobat Warta Kota, saat ini saya sedang berada di Masjid Al-Hidayah yang berada di Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang. Saat ini sedang berlangsung kegiatan sterilisasi tempat ibadah ini sebagai persiapan untuk penyelenggaraan salat tarawih di bulan Ramadan ini, Sobat Warta Kota. Kegiatan dibantu oleh dari relawan dari PMI Kota Tangerang. Begini suasananya, Sobat Warta Kota.
Beh. Eh. Beh, minta komennya, Beh. Eh? Tentang kegiatan ini nih, yang ada penyelenggaraan ini. Apanya? Sterilisasi nih, komentarnya tentang adanya kegiatan ini gimana, Beh? Apakah menyambut baik kegiatan ini? Alhamdulillah, dengan adanya apa namanya kegiatan ini di Masjid Al-Hidayah, ya. Karena memang sekarang masih kita prokes, cuman saya nggak pakai masker, cuma pakai masker sama sedikit. Kita jaga prokes ya, masih kita kan, gimana ya tetap kita akan pertama dan kesempatan ini supaya virus itu terhindar atau artinya tidak menjangkit lagi di Bapak masih. Menyambut baik ya Pak kegiatan ini ya Pak? Ya sangat sangat gembira sekali ya. Ini gak? Dalam rangka persiapan terawih juga ya Pak ya? Satu itu selama terawih ya, kemudian juga ya memang sehari-hari juga perlu. Iya. Pak, dengan Pak siapa namanya Pak? Pak Haji Edi Sari. Sebagai jabatannya? Jabatan sebagai anggota BKM. Anggota DKM? Iya, anggota DKM. Makasih ya Pak ya. Iya. Jangan lupa subscribe ya!